Berdalih meminta sumbangan, seorang pria mencuri ponsel di sebuah tempat jasa pencucian pakaian di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sementara di Depok, Jawa Barat, dua pelaku membawa kabur sepeda gunung milik warga memanfaatkan pergantian shift petugas keamanan. Inilah aksi pencurian ponsel di sebuah tempat jasa pencucian pakaian di Jalan Jelambar Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Meski beraksi seorang diri, pelaku nampak santai masuk ke lokasi tanpa diketahui karyawan yang sedang beristirahat membelakangi pelaku sambil memainkan ponselnya. Pelaku dengan cepat menggasak ponsel yang tergeletak di atas meja dan segera kabur. Pelaku diduga sebelumnya sempat mendatangi lokasi untuk meminta sumbangan. Ironisnya, aksi pencurian ponsel ini adalah kali kedua, namun pelaku belum juga tertangkap. Kemarin itu kayak sempat ada yang minta sumbangan pertamanya. Nah, terus nggak lama saya tiduran di samping meja. Diadap ke sebelah kanan. Namun dia balik lagi. Nggak tahu dia balik lagi itu tiba-tiba ya apa itu, nggak ada.